Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview serpening yang lagi viral. Namanya Maestro Masat Mercury Steel. Ini asli dari Turki. Di sini terdapat makernya yang dari Turki, namanya Hüseyin Bilal. Hüseyin Bilal Argut. Dari kotak luarnya ini terlihat cakep ini ya, gahar. Ini untuk hiasan dinding sangat cocok sekali ini, ditaruh di dinding. Entah dari bahan kayu apa ini, enggak tahu, kurang tahu saya. Nah, ini dia dari dalam, tampilannya cakep. Ini ada sponnya, ini langsung dari Turki. Belinya udah kayak gini. Coba ini dilihat penampakannya. Wow. Ini panjang ininya, ini sudah saya ukur 10 in atau 25 cm. Buratannya halus, terlihat sangat keras ini. Mungkin ini ya bahannya Mercury Steel ini. Bahan apa sarpeningnya ini, kayunya kayu kurang tahu nih dari kayu apa, dari sananya udah gini. Cakep sekali modelnya, Balkan ini. Kalau jagal-jagal Turki biasanya pakai yang ini. Saya lihat di channelnya master yang dari Turki itu Furkan Can, dan teman-temannya yang lain itu banyak yang pakai sarpening ini. Coba langsung aja kita tes di pisau. Ini kita coba tes di pisau Birge. Suaranya halus, kayaknya fan cut atau gimana, kurang tahu. Gripnya halus, fan cut kayaknya. Kita tes di tisu. Kayaknya kurang. Burnya langsung kelihatan nih, berbalik nih. Ada burnya. Masih berbalik ya, terlalu kenceng mungkin. Cukup abrasif ternyata. Udah bisa slice, cuma agak kasar kayaknya. Matanya berbalik ini. Nah, mulai kelihatan. Halus banget. Hasilnya halus. Ini Birge Venge 20 cm. Coba kita pakai pisau lokal. Ini lokal ini. Udah terkenal di jagat Facebook ini, udah terkenal. Makernya ya tahu sendirilah. Di Facebook cari aja nih.
bahannya karbon steel, entah karbon steel dari mana kurang tahu, entah per mobil entah apa, penjualnya bilang karbon steel gitu. Kita coba dulu ini sebelum di sharpening. Belum bisa, ini sobek, ini bukan teriris tapi sobek. Tak bisa masih. Coba langsung kita tes. Kita raba-raba dulu sebentar. Oh, kayaknya cukup. Langsung kita tes ke tisu. Masih ada ya. Masih ada burnya. Kalau ada stropping lebih enak pakai stropping. Tapi enggak apa-apa. Buat ngetes ini. Kualitas sharpening dari Turki. Wow. Mantap. Jangan terlalu tinggi sudut atasnya, asahnya kalau pakai ini. Tipis saja. Mantap. Mantap. Udah lecek. Tisunya udah lecek. Mantap ya. Maestro Masyad. Sharpening dari Turki. Bentuknya seperti pisau kalau sekilas ini lebarnya. Tapi dari ketebalannya ini beda. Kalau ini kan pisau, ini sharpening. Bedanya Balkan. Dah, cukup sekian video dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Kalau mau pilih sharpening sekaligus buat koleksi hiasan dinding, sangat cocok. Maestro Masyad Mercury Steel dari Turki, makernya Husain Bilal Argut. Ini konon katanya penjualnya ini saudaranya yang bikin hulu si Argut, pisau hulu si Argut. Saya ada pisaunya, cuman masih saya simpan. Mantap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.